ثلاث لا يستفتون لا يستفتون بهم إلا منافقون ذو شيبة في الإسلام وذو العلم وإمام المسلم. Diriwayatkan kepada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yang mahkumnya, hanya orang munafik sahaja yang memandang rendah kepada tiga golongan ini, seorang Islam yang tua, seorang alim dan seorang pemerintah yang adil. Hadis riwayat Imam Tabrani. Saya ulang, diriwayatkan kepada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mahkumnya hanya orang munafik sahaja yang memandang rendah terhadap tiga golongan ini, seorang Islam yang tua, seorang alim dan seorang pemerintah yang adil. Hadis dari Imam Tabrani rahimahullah alaihi. Kelas setengah riwayat yang menunjukkan sabdaan Baginda sallallahu alaihi wasallam, aku paling takut tiga perkara menimpa ke atas umatku. Pertama, harta benda dunia bertambah sehingga menyebabkan mereka berhasad dengki antara satu sama lain. Kedua, Al-Quran tersebar secara umum dalam kalangan orang ramai sehingga mereka mula menafsirkan sendiri, sedangkan terdapat ayat-ayat ini yang kesamaran, mutasyabih, yang tidak mengetahui tafsirnya kecuali Allah SWT. Sementara ulama yang mahir hanya berkata, kami beriman dengannya, iaitu semuanya datang daripada Allah, daripada Tuhan kami, dan tidak mendapat peringatan kecuali orang di akal. Yakni ahli ulama yang mahir pun hanya berkata kami beriman dengannya dan tidak berani membuat lebih daripada itu. Jadi apakah orang awam untuk membahaskannya? Ketiga, orang ramai mensia-siakan hak ulama dan tidak menghiraukan mereka. Dalam kitab tarbiyah hari ini dinukilkan ahli Imam Tabrani rahmatullah alaih. Jadi insya-Allah kita dapat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.